Inilah sambal yang aku buat tadi, guys. Sambal cumi bertaburkan petai, guys. Sambal cumi asin sama petai ya, guys. Silahkan mencoba. Ntar resepnya aku tulis di deskripsi. Wow, yummy banget. Jumpa lagi dengan channel Narin Pesek, channel Lewong Kudus, guys. Salam kenal yang belum kenal ya, yang belum subscribe juga mohon di subscribe, dan yang udah subscribe yang selalu dukung channel Narin Pesek, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Moga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat selalu, amin. Kali ini Narin Pesek mau masak lagi ya, guys. Mau masak sambal, bukan nasi ya. Saya mau bikin sambal cumi, guys. Cumi kering. Ini cumi kering, guys. Cuminya udah aku rendam. Ada setengah jam tadi aku merendamnya pakai air panas ya, air mendidih ya. Ini udah bersih, udah dicuci. Ini banyak banget ini cuminya, guys. Nah, ini bumbu-bumbunya ada cabe, ada tomat, bawang putih, ada bawang merah, ada daun jeruk wangi. Nah, ini guys petainya. Oke, aku mau masak sambal cumi yang ditaburin petai. Oke, next kita masak dulu ya, guys. Sekarang aku mau masak ya, guys. Mau ditumis ini sambalnya yang udah aku ulek ya. Soalnya aku nggak punya blender, guys. Kalian yang suka di blender silahkan aja, nggak apa-apa. Kalau aku nggak punya blender, jadi aku ulek aja ya. Disarankan, guys, nguleknya akunya sukanya runyah-runyah ya, jangan kelembutan. Kalau bagi aku itu enakan yang runyah-runyah, guys, seperti ini nih. Untuk kalian terserah selera kalian ya. Oke, sekarang aku mau tumis. Ini minyaknya udah. Masih kelihatan ya, utuh-utuh ya, guys. Aku sukanya yang runyah-runyah, guys, nggak terlalu lembut. Oh ya, guys, ini tadi aku nguleknya udah aku kasih apa ya, udah aku kasih garam ya. Ntar kalau udah mateng mau aku kasih tambah gula pasir ya, gula putih sama penyedap rasa. Oke, sekarang aku mau tutup dulu, guys. Nyegel epol, guys. Oke, kita buka, guys. Nah, sekarang sambalnya udah matang ya, guys. Udah matang. Kita masukkan ini daun jeruk ya. Baunya harum sekali. Ini cuminya kita masukkan ya. Mau tambah
guys. Sama penyedap rasa, guys. Harum banget. Petainya nanti aja ya, guys. Kalau cuminya udah matang, kita masukkan petainya ya. Petainya belakangan, guys. Kita tutup ya, guys. Kita buka ya, guys. Tada! Wow, merah, guys. Merah banget. Udah matang. Nah, sekarang aku mau masukkan ini petainya, guys. Mau tambahkan ya, guys. Tambahkan ini aja. Bawang merah, cabai, aduh. Ini nanti ya, guys, dimakan sama nasi anget-anget ya, guys. Wow, satu batu ini nanti habis ini nasi, guys. Silakan mencoba, guys. Wow. Aku nggak mau petainya. Aku nggak mau petainya mateng-mateng ya, guys. Jadi seperti ini aja, aku aduk-aduk sebentar, udah mau aku matiin ya, guys. Karena aku lebih suka petainya itu kriuk-kriuk. Makannya, sewaktu makan, kriuk-kriuk ya. Guys, aku matiin dulu ya, guys.